Baik, Pak Dokter, mungkin kita bisa memulai. Pak, bukan mungkin beliau tadi bergabung. Tapi Pak Dekan masih bergabung dengan forum Pak Dekan. Mungkin beliau saya cek jaringannya dengan Pak Dekan dulu, Pak Dokter, nanti baru insya Allah kita langsung memulai. Tampaknya Pak Dekan sudah bergabung kembali. Tapi Pak Dekan, kita bisa memulai kegiatannya mungkin, Pak Dekan. Oh iya, silahkan. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya dan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini, Bapak Dr. Haji Andi Jam'an SA MSc. Selamat pagi Pak Dekan. Ya, alhamdulillah dalam keadaan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terhormat guest lecture kita pada hari ini, jauh-jauh ini Pak, mohon maaf Pak Dokter, mungkin waktunya berbeda ya dengan kita ya. Sudah berapa jam ini Pak Dokter? Beda 3 jam, Bu. Oh, berarti sekarang jam 2 siang ya. Mohon maaf jam 1. Jam 1 siang. Baik, dengan Pak Dr. Arianto Patunru, BA, MSc, PhD. Beliau adalah lecturer atau dosen di Australian National University di Canberra, Australia. Serta yang terhormat para undangan, para peserta webinar kita pada hari ini. Hari ini ada, saya lihat, dosen-dosen tercinta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian ada dosen-dosen dari universitas lain, Pak Dokter, baik dari PTN maupun PTS yang bergabung di hari ini. Ada dari Unhas, saya lihat, ada dari beberapa vokasi juga bergabung. Kemudian ada para tamu-tamu juga yang profesional, Pak, praktisi di bidang ilmu manajemen maupun di bidang ilmu ekonomi secara keseluruhan. Jadi ini betul-betul gabungan, Pak, audiens kita nih yang menonton hari ini. Sudah nggak sabar menunggu presentasi dari Pak Dokter. Saya tanpa membuang waktu lagi, di tengah kondisi cuaca kita kebetulan di Makassar lagi kurang mendukung nih Pak, tapi tetap semangat dong ya. Kita akan melangsung ke agenda pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar oleh Bapak Dr. Haji Andi Jam'an SA MSc. Kami persilakan yang sekaligus Pak Dekan membuka acara ini secara resmi, Pak. Baik. Saya punya suara cukup jelas didengar, Mbak Delia? Cukup jelas, Pak Dekan. Aman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, muliakan narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, kalau di Australia saya nggak tahu pagi atau sudah menjelang siang ini, Pak siang, Arianto. Pak. Oh, siang. Ya. Mr. Arianto Patunru, BA, MSc, PhD.
Beliau adalah dosen pada Australia National University. Selamat datang di kampus kami, Pak Arianto, walaupun secara virtual. Senang rasanya kami bisa bersilaturahmi dengan Pak Arianto yang pada kesempatan ini menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk kita bisa saling bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan, bertukar wawasan, utamanya kepada mahasiswa kami yang sempat bergabung pada kesempatan ini. Salam dan taslim saya peruntukkan kepada junjungan kami Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat secara persisnya siapa yang bergabung pada kesempatan ini, tetapi izinkan saya menyapa Bapak Ibu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Tentunya adalah para dosen kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tadi sempat saya lihat sudah mencapai 40 yang join, nggak tahu kalau sekarang ini. Dan satu hal yang terus terang mengembirakan saya, Bapak Ibu, karena walaupun undangan ini sebenarnya kami fokuskan kepada teman-teman internal, tetapi rupanya sangat direspon oleh Bapak Ibu yang dari luar kampus. Alhamdulillah. Makasih Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya di tengah hujan lebat yang mengguyur kota Makassar, kita masih bisa bertemu, bersilaturahmi, walaupun via virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, pemateri, narasumber yang sama berbahagia, kegiatan guest lecture kita pada pagi hari ini, untuk sebagai informasi, sudah terhitung yang keempat kalinya dalam 1-2 bulan terakhir ini. Jadi memang alhamdulillah teman-teman di Prodi itu memang kita gilir untuk melakukan kegiatan kuliah tamu seperti ini, tapi yang sifatnya, yang skalanya internasional. Karena Bapak-Ibu, juga Pak Arianto, bahwa dalam waktu dekat ini kami akan diakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri untuk khusus ekonomi yang biasa disingkat dengan Lamemba. Itu penilaian akreditasi prodinya itu tidak main-main, Pak, karena mereka meminta kegiatan-kegiatan itu harus yang menunjukkan daya saing internasional. Nah, kuliah tamu yang kami selenggarakan ini sebelumnya dari Bahrain, kemudian pernah dari Malaysia juga dalam waktu yang kurang lebih hampir 1-2 pekan yang lalu. Kemudian baru-baru saja ini saya beserta Ibu WD1, Wakil Dekan 1 itu ke Malaysia untuk bergabung dengan teman-teman Ikatan Dosen Akuntansi Indonesia yang mengadakan kegiatan PKM internasional. Ya, kalau istilahnya di sana ya community services. Kegiatan itu kami adakan dan itulah untuk memenuhi sebenarnya tuntutan dari lembaga akreditasi mandiri ekonomi dan bisnis. Jadi kami ini dalam beberapa bulan terakhir ini sampai Juli itu memacu diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolaborasi internasional. Apakah itu joint research, joint publikasi, maupun kegiatan PKM internasional ini. Berharap nantinya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini bisa menjadi poin yang bisa meningkatkan akreditasi. Karena kami sangat berharap, sangat bertekad untuk bisa ada satu atau dua prodi di Fakultas Ekonomi ini yang bisa meraih akreditasi unggul. Sekedar informasi Bapak Ibu narasumber Pak Arianto bahwa 5 prodi kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu alhamdulillah semuanya akreditasinya baik sekali setelah kemarin kami sudah lakukan konversi. Baik sekali itu sebenarnya sudah hampir A sebenarnya. Ya. Jadi kalau sekarang kami memacu diri untuk bisa meraih akreditasi unggul dengan
melakukan kegiatan-kegiatan yang pagi ini juga kita selenggarakan. 2 Agustus yang akan datang ini di 2023, institusi kami, Universitas Muhammadiyah Makassar juga akan direakreditasi. Dan memang targetnya juga unggul, insya Allah. Kita berharap Bapak-Ibu, utamanya teman-teman dosen, untuk tetap mengaktifkan diri dalam kegiatan-kegiatan ini yang insya Allah akan menjadi poin penting di dalam penambahan nilai kita di dalam reakreditasi nantinya. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya pikir topik yang diangkat pada kuliah tamu ini adalah bagaimana pengelolaan bisnis di era globalisasi ini, yang kita tahu bagaimana perkembangan teknologi informasi telah mewarnai hampir di setiap lini kehidupan kita. Mungkin kalau saya bisa sebut bahwa kata kunci untuk era globalisasi ini adalah kolaborasi ini. Jadi kita melakukan kerjasama dengan institusi di luar UNISMO untuk lebih memperluas jaringan kita, karena memang tuntutannya seperti itu. Ke depan nanti kita berharap, nanti ada kami bisa juga studi banding atau studi komparatif ke tempatnya Pak Arianto ini. Mudah-mudahan bisa membuka kesempatan untuk itu Pak Arianto. Amin. Mahasiswa kami atau tim-tim dosen kami akan ke sana. Pada akhirnya saya sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman di Prodi yang menjadi penyelenggara kuliah tamu kali ini adalah Prodi Manajemen. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang Tapi Pak Dekan, mungkin terputus. Terima ya. Di dalamnya sampai acara ini. Sempat terputus tadi sebentar Pak Dekan, tapi sudah lancar kembali. Oh iya. Baik, saya tadi dipesan oleh Ibu Adelia untuk membuka kuliah tamu ini, di lecture ini. Maka mari Bapak Ibu dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Pak Dekan mungkin terputus kembali suaranya. Kita tunggu sebentar mungkin Pak Dokter. Sepertinya jaringannya Pak Dekan, sambil kita menunggu jaringan Pak Dekan yang bergabung kembali dengan forum kita, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan begitu, secara resmi kegiatan kita pada hari ini telah dibuka oleh Bapak Dekan Fakultas Ekonomi. Bapak, tapi Pak Dekan masuk nih. Ya, mungkin masih mute Pak. Tapi. Ya. Tadi ya, ada telepon masuk saya nih. Oh iya. Ya silakan Pak. Tapi bagus Miss. Iya. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kuliah tamu kolaborasi internasional, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian, fastabiqul khairat, nasrun minallah, wafatun qarib, wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih yang terhormat Bapak Dekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah secara resmi membuka kegiatan webinar kita pada hari ini. Tanpa membuang waktu lagi, saya akan melangkah ke inti acara pada hari ini. Karena setelah secara resmi telah dibuka oleh Bapak Dekan, maka kita mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pada hari ini yaitu International Guest Lecture yang diadakan oleh Program Studi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang mengusung topik
Business management in the new era of globalization. Tadi Pak Dekan sudah menyinggung sedikit bahwa temanya nih, kalau kebetulan saya dari marketing nih Pak Dokter ya. Kalau orang marketing bilangnya nih trending topic nih. Jadi topik yang lagi trend nih ya, apa ya trennya. Nah, globalization tuh kata kuncinya tuh lagi trending. Jadi banyak nih peserta kita, alhamdulillah hari ini saya laporkan sudah sampai 67 peserta Pak Rianto. Dan insya Allah akan semakin bergabung lagi sampai acara berakhir. Yang random, kadang-kadang sih Pak, mix dari akademisi dan praktisi. Jadi kita semua ini mau mendengarkan bagaimana nih insight atau pandangan Pak Dokter yang ahli di bidangnya tentang bisnis manajemen di era globalisasi saat ini. Acara kita pada hari ini akan dipandu oleh saya sendiri, Pak Dokter. Nama saya Sherry Adelia. Mungkin kalau ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen sekalian di kampus memanggil saya dengan ibu ya. Kebetulan saya salah satu dosen di Prodi Manajemen juga yang menjadi host pada acara hari ini. Saya konsentrasinya di bidang pemasaran, Pak. Jadi pakai kata-kata pemasaran gitu. Nanti saya akan memandu jalannya acara pada hari ini. Jadi Pak Dokter akan memberikan presentasi karena single lecture pada hari ini. Kemudian di akhir acara kita akan mengadakan sesi tanya-jawab. Mungkin beberapa peserta boleh mengajukan pertanyaan. Kami akan memilih dari panitia beberapa peserta yang beruntung untuk dibacakan pertanyaannya. Bisa mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya sepanjang acara akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk kita angkat isunya. Kemudian setelah itu nanti absensi akan dibagikan oleh panitia di akhir acara. Mohon maaf nih, mungkin takutnya nanti jaringan atau apa, boleh kita berfoto bersama dulu Pak Dekan tapi sebelum acara dimulai. Kebetulan iya, soalnya Makassar cuacanya lagi hari ini ya subhanallah lagi dalam kondisi yang tidak maksimal, jadi takutnya sinyal naik turun. Mungkin panitia sudah siap, Bu Salka, apakah panitia sudah siap atau sudah siap? Baik, kita ada 3 slide, jadi saya akan koordinasi untuk satu slide per slide akan mengambil foto. Baik, kita mulai dengan slide pertama. Mungkin ada yang mau mengaktifkan kameranya, boleh dimulai. Siap, ada yang mengambil fotonya ya, Bu Salka ya? Dari panitia admin, ada di? Iya Bu, iya Bu. Ya, siap, baik. Oke, slide pertama kita mulai, 1, 2, 3. Aman, Kak? Aman, baik. Kita lanjut ke dua, slide kedua, boleh kita mulai? Mungkin kameranya ada yang mau aktif. Oke, 1, 2, 3. Aman, Kak? Aman, lanjut. Oke. Lanjut, slide terakhir, kita aktifkan kameranya, baik. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai semua. Baik, terima kasih, Kak, atas bantuannya. Baik, terima kasih semuanya. Kita akan langsung melangkah kepada inti acara hari ini, tapi sebelum saya memulai ini langsung ya, mungkin sedikit membacakan kurikulum vitae dari kena tak kenal maka tak sayang. Itu lagi biasa kata-katanya orang marketer ya. Kan marketer suka yang isu, yang kata-kata menarik-menarik audiens nih, koi. Kenal maka tak sayang, walaupun tak bersua, tapi hati kita tetap bertemu di satu tempat. Bagaimana Pak Dokter? Baik, saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari Pak Dokter. Pak Dokter, beliau bernama Dr. Arianto A. Patunru. Saat ini beliau merupakan staff atau lecturer di Department of Economics, Cranford School of Public Policy di the Australian National University, ANU ya, di Canberra, Australia, ANU. Beliau main topiknya atau bergerak di bidang topik trade dan development economics serta environmental economics. Sedikit flashback edukasi beliau. Beliau lulus dari Universitas Indonesia di tahun 1997. Kemudian beliau melanjutkan master degree di tahun 2000, lulus dari University of Illinois. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut ya. Kalau nggak salah di United States di Amerika, Urbana Campaign di tahun 2000, Master of Science. Kemudian di tahun 2004 dari universitas yang sama, beliau lulus dengan gelar PhD. Kemudian untuk beberapa publikasi beliau yang terbaru di tahun 2022, beliau menulis di jurnal The Extractive Industry and Society dengan judul The Impact of Objective and Subjective Valuation on Behavior, A Case Study of Rare Earth Processing Plant.
Kemudian di tahun yang sama 2022 di jurnal Bulletin of Indonesian Economic Studies, beliau menulis dengan judul Domestic Value Added, Export and Employment, an Input and Output Analysis of Indonesian Manufacturing. Beliau banyak lagi publikasi lainnya. Di Scholar, saya melihat di sini historinya beliau, tadi juga di awal forum beliau sudah menjelaskan bahwa beliau sudah menjadi lecturer di NU, the Australian National University, Canberra. Kalau nggak salah ini universitas negerinya ya Pak ya. Pak Dokter, kalau di Australia ini ada universitas negerinya, seperti universitas utama negerinya terletak di ibu kota pemerintah, Canberra ya Pak Dokter. Beliau sudah di sana sejak 10 tahun yang lalu Pak Dokter ya, bergerak di bidang ekonomi ya, saya lihat trade, ekonomi, environmental economics. Jadi beliau memang sudah ahlinya di international economy nih Pak Dokter, pengalamannya sudah menetap. Mungkin tanpa banyak membuang waktu lagi, kita akan menyerahkan panggung kepada Pak Dr. Arianto. Silakan Pak Dr. untuk memulai presentasinya. Ya. Makasih Bu Adelia. Selamat pagi Pak Dekan, Bapak, Ibu sekalian, kawan-kawan semua di Makassar. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menghadiri diskusi ini dengan kondisi hujan lebat dan banjir di beberapa tempat. Mudah-mudahan semuanya aman dan sehat. Saya akan coba share screen supaya langsung aja. Mungkin sudah bisa Pak? Apa dibantu? Oh, bisa ya? Ya, aman Pak, sudah kelihatan. Ya, saya coba. Sudah terlihat penuh? Sudah terlihat penuh, alhamdulillah. Okay. Jelas. Ya, makasih sekali lagi. So, topiknya adalah business management dalam era globalisasi yang baru, era baru globalisasi. Saya mungkin nggak terlalu banyak slides, tapi hanya mencoba untuk membicarakan beberapa tren dan kecenderungan serta potensi yang mungkin akan kita lihat di tahun sekarang ini maupun tahun-tahun mendatang, tapi dengan catatan bahwa baru-baru saja kita mengalami guncangan akibat pandemi, dan itu menjadi satu katalis terhadap perubahan atau pendekatan business management. Saya sendiri bukan ahli manajemen atau marketing, background saya lebih ke economics. Jadi saya mungkin melihatnya dengan perspektif lebih dari perspektif economics ketimbang manajemen mikro. Nah, kenapa kita sebut new? Jadi ada beberapa hal kenapa saya cenderung mengatakan, bahkan mungkin dalam beberapa kesempatan bukan new lagi tapi new normal, gitu kan? Karena waktu ada pandemi, kita sering dengar istilah new normal. Sekarang mulai bergeser lagi menjadi new normal, karena kita mulai masuk ke dalam era, kalau dari sisi makronya, era di mana inflasi cukup tinggi. Kan gitu. Tapi terlepas dari itu, yang kita bicarakan hari ini mungkin lebih fokus kepada manajemen, gitu, business management lebih tepatnya. Nah, poin pertama adalah bahwa pandemi sudah memaksa kita atau memaksa perekonomian untuk menjadi lebih terfragmentasi atau lebih terpisah-pisah, gitu kan? Jadi artinya ada sepanjang kita mengalami pandemi ada beberapa segmen dari pasar atau bisnis itu yang terpaksa tutup. Apakah karena memang secara natural tidak bisa beroperasi atau memang karena kebijakan, artinya kebijakan pemerintah yang berfokus kepada bagaimana caranya mengurangi dampak atau mengurangi menjalarnya pandemi itu mengharuskan PPKB pembatasan ya, pembatasan skala besar atau semacamnya, sehingga dampaknya usaha-usaha menjadi terfragmentasi, menjadi terpisah-pisah.
Nah, apa yang kita maksud dengan new normal? Sebenarnya ada banyak macam, ada banyak aspeknya, tapi saya kira dua yang paling penting itu adalah digitalisasi serta working from home atau kerja dari rumah. Ini dua aspek yang langsung datang, yang langsung dipaksakan oleh pandemi. Jadi pada saat awal-awal pandemi kita belum banyak yang bisa pakai Zoom, Teams, dan semacamnya. Tapi sekarang hampir semua orang, terutama dari kampus, dari akademik, dari sekolah, bahkan anak-anak sekolah, itu sudah terbiasa dengan Zoom. Dan bukan cuma dari akademik, tapi ternyata bisnis juga cepat sekali beradaptasi dengan kebutuhan itu. Jadi kunci dari new era ini adalah digitalisasi. Kan? Artinya, seberapa bisa kita masuk ke dalam gerakan digital yang baru, yang sebenarnya udah dari dulu, tapi karena pandemi kembali perkembangannya semakin meluas dan semakin dalam. Nah, berarti apa implikasinya bagi praktisi bisnis? Ya, kita harus selalu mencoba update dengan perkembangan terkini, apa yang disebut sebagai digital disruption atau perkembangan yang cukup luar biasa dari dunia digital yang terus berubah, ever unfolding, gitu kan. Nah, yang kedua tadi topik yang kedua adalah semakin banyak kebutuhan untuk bisa bekerja dari rumah atau remote work, kerja dari jarak jauh, atau istilah yang lain adalah kolokasi. Artinya mungkin tidak di rumahnya sendiri, mungkin rumahnya tidak terlalu memungkinkan untuk melakukan itu, kondisinya mungkin tidak ada ruangan khusus atau jaringan internetnya kurang mendukung, tapi ada perkembangan di mana beberapa bisnis, bukan cuma bisnis, tapi bahkan unit-unit pemerintah melakukan kerja kolokasi. Artinya, misalnya dia punya kantor pusat di Makassar, gitu kan? Tapi kemudian ada cabang-cabang di kabupaten lain atau di kecamatan lain yang berbeda dengan kantor pusatnya. Nah, dengan kondisi yang semakin susah dalam arti transportasi, akses, mungkin macet, mungkin sekarang seperti terjadi pagi ini banjir, orang dari kantor yang sama bisa datang ke cabang yang lain dan langsung secara gampang melanjutkan pekerjaannya. Jadi mereka hanya mencolok laptopnya mungkin, udah langsung lanjut lagi. Jadi tidak perlu di tempat yang sama seperti sehari-hari. Ini namanya kolokasi, kan gitu. Dan bisnis kelihatannya juga cepat sekali melakukan penyesuaian seperti itu. Nah, dengan dua pendekatan atau dua aspek ini, strategi apa yang kemudian banyak diadopsi oleh bisnis? Nah, dua yang mungkin cukup penting, nah ini ditulis di Harvard Business Review oleh dua scholar. Yang pertama adalah meningkatkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan, jadi customer value. Jadi meningkatkan nilainya. Yang kedua, menurunkan biayanya. Jadi tingkatkan nilainya yang dirasakan pelanggan, tapi juga pada saat yang bersamaan usahakan untuk menurunkan biaya untuk melayani, gitu kan? Nah ini memang walaupun nggak ada pandemi harus tetap dilakukan, tapi apalagi dalam kondisi sekarang itu justru semakin penting untuk melakukan ini. Nah, di dalam kasusnya Harvard Business Review itu mereka mencontohkan misalnya apa yang dilakukan oleh GE atau General Electric di Amerika dengan apa yang mereka sebut power by the hour. Apa yang dimaksud dengan power by the hour? Nah, sebelum-sebelumnya, dulu-dulu, GE ini adalah, General Electric adalah pemasok spare part atau suku cadang untuk mesin pesawat terbang. Salah satu bisnisnya, gitu kan.
tapi mereka terpisah-pisah dalam arti mungkin mereka jual karburatornya terpisah dengan pistonnya, terpisah dengan bagian mesin yang lain, ya. Jadi maskapai atau perusahaan penerbangan itu membeli mesinnya dari mereka, tapi tidak semuanya. Dalam arti mereka akan mencoba mencari saingan atau mencoba mencari harga yang paling murah. Jadi bisa jadi suku cadang A dari General Electric, suku cadang B dari perusahaan lain dan seterusnya, ya kan? Nah, apa yang dilakukan oleh GE itu adalah mereka berpikir kalau ini terus berlangsung, mereka bisa kalah dari pesaing yang mungkin fokus kepada salah satu suku cadang itu dengan sangat baik, sehingga mereka punya teknologi yang paling utama, paling bagus, sehingga mereka bisa menekan cost dan mereka bisa menjual lebih baik atau lebih murah daripada GE. Kan? Nah, mereka kemudian muncul dengan ide power by the hour. Apa yang dimaksud dengan power by the hour? Mereka akan bilang kepada pelanggan dari maskapai-maskapai ini, mereka bilang, kita akan menjual berdasarkan jumlah jam terbang. Artinya jumlah jam yang bisa pesawat itu terbang dengan menggunakan teknologi kami, teknologi General Electric. Gitu. Jadi bukan berdasarkan spare part-nya, suku cadang-suku cadangnya, tapi sejauh mana, berapa jam mereka bisa terbang tanpa ada kendala, tanpa ada gangguan teknis di mesin. Nah, dengan mereka melakukan itu, tiba-tiba pelanggannya semua berpikir, oh kalau begitu mendingan kita bayarnya pakai jam-jaman, berdasarkan jam, tapi dengan begitu GE sendiri di manajemennya bisa memaksakan kepada karyawannya, kepada industrinya untuk fokus mereka memberikan insentif untuk bisa menghasilkan mesin suku cadang yang berkualitas tinggi untuk bisa menjamin supaya pelanggan itu beli dari mereka semuanya gitu kan. Dan pelanggan juga melihat itu sebagai nilai tambah yang diberikan oleh GE, dan mereka hanya bisa sepenuhnya mengandalkan pembelian mesinnya kepada GE tanpa harus mencoba mencari suku cadang yang lain dari perusahaan-perusahaan lain. That is power by the hour, ya kan? Yang kedua, lower your cost to serve. Jadi turunkan nilai biaya untuk memproduksi atau memproduksi barang atau jasa, gitu kan? Di dalam studi kasus itu dicontohkan kasusnya Switchlock. Switchlock ini adalah satu perusahaan di Ohio di Amerika Serikat yang memproduksi peralatan-peralatan industri. Jadi seperti mur, baut, pipa, kalau ke tangki bensin yang nozzle-nya itu keran untuk mengalirkan bensin, itu mereka produksi itu. Nah, mereka punya dua rantai utama, rantai langganan utama. Yang pertama dari universitas, bukan rantai langganan, rantai input. Yang pertama dari universitas, artinya dari laboratorium-laboratoriumnya, mereka sebut labs atau laboratorium-laboratorium. Yang kedua pabrik atau fabs. Jadi bukan cuma inputnya, tapi mereka juga melihat mereka sebagai pasar untuk output dari hasil-hasil yang mereka produksi. Jadi mur, baut, dan seterusnya itu tadi. Nah, awalnya ketika mereka hitung gross marginnya, ternyata lebih banyak untungnya secara kotor ya, gross margin dari labs, dari universitas, ketimbang fabs, ketimbang pabrikan. Nah, tapi ketika mereka coba menghitung netnya, net marginnya, berarti dikurangi dengan biaya-biaya, baik itu biaya langsung maupun biaya tidak langsung, ternyata net profit, jadi untung bersih dari pabrikan itu, fabs, lebih besar daripada labs. Nah, kalau begitu, implikasinya
mereka harusnya lebih banyak berfokus kepada fabs daripada labs. Kenapa seperti itu? Karena kalau ke universitas, berarti outputnya itu biasanya digunakan untuk eksperimen. Nah, kalau eksperimen di laboratorium, biasanya mereka akan berubah terus. Tahun ini eksperimen dengan produk A, tahun berikutnya dengan produk B, dan seterusnya. Karena kan ilmu pengetahuan sains berkembang terus. Nah, tapi kalau fabs, pabrikan, itu biasanya lebih lambat perubahannya. Karena mereka akan mengandalkan produk yang sama untuk waktu yang lama. Kalau mereka berubah dalam waktu cepat, biasanya costly, biasanya mahal. Jadi mereka beli dalam jumlah partai yang besar, itu untuk waktu yang cukup lama. Nah, berdasarkan informasi itu, akhirnya Switchlock mengubah orientasinya, lebih banyak memasok kepada fabs, kepada pabrikan, sementara yang di lab, mereka menambah kapasitas untuk melakukan R&D dan training kepada mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke dalam laboratorium. Jadi mereka kerjasama dalam bidang pendidikannya. Nah, akibatnya dijumlahkan keduanya dari net profit di labs dan fabs, akhirnya secara total net profitnya menjadi luar biasa besar. Itu pengalaman dari Switchlock. Nah, dengan adanya COVID kemarin, pandemik yang memaksakan makin terfragmentasinya pasar-pasar ini, jadinya cerita ini semakin relevan bagaimana meningkatkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan dan bagaimana kita mencoba menekan biaya sehingga total profit yang didapatkan menjadi lebih besar. Itu semakin semakin relevan, gitu kan? Nah, selanjutnya apa kecenderungan-kecenderungan post pandemic yang memang harus kita perhatikan terus, gitu ya. Yang tadi kita udah bicara tentang digitized era, jadi digitalisasi yang akan terus berlangsung ini itu perlu terus diamati, terutama termasuk dalam hal ini itu adalah proses bisnisnya. Jadi bagaimana proses bisnis yang masih tradisional itu akan bertransformasi menjadi digital. Kalau di Indonesia ya udah terasa gitu ya, artinya hampir semua orang bisa pakai Gojek, GoFood, Grab, semuanya semacam itu gitu kan. Anak-anak pun bisa melakukan itu, tapi bagaimana caranya supaya kita bisnis itu bisa muncul dengan ide-ide yang kreatif sehingga proses bisnisnya menjadi smooth, menjadi lancar, tidak ada lag, tidak ada blok di mana dia putus, artinya jangan sampai kemudian ada di dalam rantai manajemennya di mana digitalisasinya nggak jalan, gitu kan, sehingga menghambat keseluruhan bisnis proses. Nah, yang kedua adalah fokus kepada keberlanjutan atau sustainability dan transparansi operasional, gitu kan. Nah, ini semakin semakin dibutuhkan saat ini. Kenapa? Karena bisnis-bisnis ini juga saling bersaing dalam arti dalam merebut pelanggan itu. Jadi dia berusaha untuk sustainable, berlanjut terus, tapi transparan dalam arti pelanggan juga akan menuntut, mereka ingin tahu sampai sejauh mana operasi bisnisnya itu mereka bisa kontrol, atau paling tidak bukan kontrol, tapi bisa mereka track. Ya, artinya mungkin contoh yang paling gampang adalah kalau kita ada bisnis melakukan online marketing, itu harus bisa di track terus dia di mana sekarang barangnya, gitu kan. Dan lagi-lagi Indonesia, teman-teman saudara-saudara Indonesia pasti sudah terbiasa dengan belanja online dan seterusnya, kemudian bisa men-track sudah di level atau di wilayah atau pada waktu yang mana barang yang mereka pesan. Kemudian yang ketiga, penekanan yang lebih besar lagi kepada business resiliency
apa itu business resiliency, fleksibilitas gitu kan. Nah, saya memakai kata resilient ini bukan kata robust, dua-duanya artinya kuat, tapi resilient itu kuat tapi fleksibel. Dalam arti, kalau bisa dibayangkan kalau pohon ini mungkin pohon bambu gitu ya. Jadi ketika ada angin kencang, dia nggak patah, dia goyang aja, tapi dia fleksibel, tapi kuat gitu kan. Nah, kalau robust itu kuat juga tapi dia kaku. Kalau dia kaku, begitu kena angin yang sangat kencang, dia bisa patah kan gitu. Jadi yang dibutuhkan oleh bisnis itu bukan robustness tapi resiliency. Ya, jadi kuat tapi fleksibel, bukan kuat kaku. Nah, yang terakhir adalah permintaan yang makin besar untuk tempat kerja yang lebih sehat atau healthy workplace. Apa yang dimaksud dengan healthy workplace? Nah, tadi karena kolokasi, kemudian orang mungkin beberapa orang nggak nyaman atau memang nggak bisa kerja dari rumah, mereka pergi ke tempat kerja. Nah, tempat kerjanya itu harus healthy, dalam arti ada fasilitas, ada yang paling penting internet provider dan seterusnya yang reliable, yang bisa diandalkan. Tapi juga semakin ke sini adalah tuntutan-tuntutan seperti dia punya ada fasilitas untuk anak atau child care, kemudian akses ke lemari es dan seterusnya, karena ada juga ibu-ibu yang masih menyusui atau ingin menyimpan susunya di kulkas dan seterusnya, proses-proses seperti itu. Itu kan jadi healthy workplace, akses kepada air minum dan seterusnya. Kemudian bagaimana caranya membangun post pandemic sebentar. Bisnis setelah bisnis pasca pandemik yang tadi memenuhi syarat-syarat berjangka panjang dan kemudian resilient dan seterusnya. Nah, ada 5 hal yang disarankan oleh beberapa ahli fokus, jadi 5 fokus area, jadi area vokal untuk bisa dipertimbangkan dalam merencanakan model untuk bisnis atau manajemen. Yang pertama adalah, dan ini juga beberapa di antaranya memang mencerminkan kecenderungan terakhir dari globalisasi, kan? Jadi proses terkini dari perkembangan di level global. Yang pertama adalah circularity atau keterlingkaran. Apa yang dimaksud keterlingkaran ini adalah bagaimana supaya proses produksi itu bisa melingkar, dalam arti semuanya digunakan. Dan salah satu paradigma dari circularity adalah waste is an asset. Jadi sampah itu harus bisa digunakan kembali, gitu ya. Tentu saja ada bagian dari sampah yang anorganik, yang udah gak bisa digunakan lagi. Nah, itu memang harus dibuang. Tapi sedapat mungkin itu bisa di reuse kembali. Jadi beberapa perusahaan justru fokus, atau startup yang fokus kepada bagaimana menggunakan waste untuk mengolah waste menjadi input kembali untuk proses produksi. Gitu. Nah, apakah yang bisa dilakukan, katakanlah di dalam bisnis yang lebih skala kecil, UKM dan seterusnya, ya bisa saja gitu, kalau mereka bekerja sama dengan startup atau perusahaan-perusahaan rintisan yang berfokus kepada penggunaan. Jadi ada, saya dengar juga di Indonesia ada beberapa yang fokus kepada menggunakan mengolah waste atau limbah atau sampah menjadi input-input yang penting atau yang bisa digunakan kembali dalam proses produksi. Kemudian dimensi yang kedua atau faktor yang kedua itu adalah aset digital. Lagi-lagi masalah digitalisasi. Nah, kita sering dengar istilah-istilah blockchain, kemudian NFT atau non-fungible token. Nah, cuman ada catatannya, kita perlu cautious, hati-hati, tapi juga jangan kemudian menutup pintu sama sekali, karena mau nggak mau teknologi ini
terus berkembang, ya kan? Jangan sampai kemudian kita sangat ketinggalan dalam arti, terutama dalam arti pengetahuan akan apa ini maksud dan blockchain atau NFT ini, karena bisa jadi walaupun sekarang sudah down, terus ada kasus apa namanya kriminal dan seterusnya, tapi bisa jadi di beberapa tempat masih dicoba diperbaiki, dikembangkan, bahkan policy makers di beberapa negara juga sedang berusaha membuat kebijakan dalam menyambut teknologi-teknologi yang baru ini, kan gitu. Ini juga terjadi di metaverse, AI, artificial intelligence. Kalau di metaverse itu lebih kepada integrasi, gitu kan? Bagaimana pengalaman pemakai, user experience itu terus diperbaiki. Gitu ya. Jadi metaverse ini sekarang mungkin masih 3 dimensi, mungkin selanjutnya bisa jadi 4 dimensi, dan saya nggak tahu, teknologinya semakin berkembang, dan bukan hanya di bisnis, tapi juga pemerintah. Jadi ada beberapa unit-unit pemerintah, termasuk di Australia, bekerjasama dengan Facebook untuk mencoba mendigitalisasi data-data penting, sehingga memudahkan pelayanan publik. Kira-kira seperti itu, pelayanan kesehatan, pensiun, apa namanya, jaminan pengangguran dan sebagainya. Kemudian artificial intelligence, lagi-lagi kita dengar, kita baca tentang chat GPT misalnya, ya kita perlu cautious, hati-hati, tapi juga mungkin ada harapan bahwa ini akan membantu perekonomian di masa yang akan datang, tapi AI atau artificial intelligence bahkan dibanding blockchain dan metaverse mungkin lebih complicated lagi, karena banyak sekali isu di situ, termasuk isu etik, gitu kan. Jangan sampai kemudian mahasiswa kita lebih pintar daripada kita main AI, akhirnya semua ujiannya dibantu oleh AI, dan kita dosen-dosen nggak bisa mendeteksi, gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diantisipasi. Nah, yang terakhir adalah creator economy atau perekonomian kedepannya itu betul-betul akan dibentuk, akan dipimpin oleh kreativitas, ya kan? Makanya disebut creator economy, perekonomian yang dipimpin oleh kreator atau orang-orang otak-otak kreatif, inovatif dan seterusnya. Ya, jadi memang kalau kita baca biografinya apa Steve Jobs, Elon Musk dan lain-lain seperti itu, mungkin ya mereka ini orang-orang yang eksentrik atau mungkin malah agak kurang ajar dalam beberapa hal gitu kan, tapi ya dalam banyak hal mungkin perekonomian butuh orang-orang yang bisa berpikir terbuka, apa namanya, keluar dari kotak gitu kan, karena mereka biasanya muncul dengan gebrakan-gebrakan inovasi yang menguntungkan masyarakat banyak gitu. Ya, jadi setiap periode mungkin akan ada orang-orang yang bisa melahirkan inovasi dan kreativitas. Dan ini nanti hubungannya kepada sistem pendidikan yang akan kita singgung juga. Nah, kalau diangkat ke level makro, mungkin yang akan mempengaruhi bisnis manajemen ini adalah kebijakan pemerintah di banyak negara dengan praktik offshoring, gitu kan. Offshoring adalah kondisi di mana perusahaan atau industri mengirim sebagian proses produksinya ke negara lain untuk menghemat biaya, kan gitu. Jadi misalnya Apple, perusahaan Apple di Amerika untuk iPod-nya, produksi iPod dan iPhone sekarang mereka offshore ke Cina, kemudian ke Vietnam, sementara Samsung di Korea mereka offshore ke Vietnam gitu misalnya. Nah, kemarin setelah pandemi, apa yang terjadi, apa yang dipaksa oleh pandemi, tapi bukan cuma pandemi, tapi juga karena ada perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, mereka mencoba untuk
mengembalikan ini. Jadi waktu itu masih Trump. Trump, Presiden Trump bilang kita jangan offshoring terlalu banyak ke China karena mereka bukan teman kita. Kita mau supaya proses produksi ini kembali lagi ke Amerika, menciptakan lapangan kerja di Amerika dan seterusnya. Tapi tentu saja business is business. Kalau mereka melihat itu tidak menguntungkan, ya kenapa harus melakukan itu kan? Jadi kemudian ada beberapa shoring-shoring yang baru gitu. Jadi salah satunya adalah nearshoring. Keluar dari China, tapi dia akan ke negara-negara lain, tidak kembali ke negara asalnya, tapi dia cari negara-negara lain yang mirip dengan China, dalam arti ada apa namanya upah yang lebih kompetitif, lebih gampang proses produksinya. Jadi misalnya mereka ke Vietnam, ke Thailand dan sebagainya. Kemudian ada yang baru lagi di Presiden Joe Biden bilang friendshoring. Apa itu friendshoring? Keluar dari negara yang sekarang yang bukan negaranya dia, tapi pindah ke negara-negara lain yang sekutunya atau temannya, friend. Makanya disebut friendshoring. Saya sendiri skeptis dengan kebijakan seperti ini karena ya siapa yang jamin sekarang teman mungkin 3-4 tahun yang mendatang ada apa namanya political tension, bukan jadi teman lagi. Akhirnya bisnis akan bingung, ini masih harus di sini atau nanti kena sengketa dagang dan seterusnya. Jadi poin saya dalam perbincangan ini adalah bisnis perlu memperhatikan apa namanya gesture atau apa namanya politik, sikap politik dari kepala negara juga karena bisa mempengaruhi bisnis manajemen. Nah sekarang sih saya melihat bahwa walaupun ada sedikit disrupsi dari pandemik terhadap praktik offshoring, mungkin dalam jangka panjang dia akan terus kembali lagi kepada, karena biar bagaimanapun bisnis, insting dari bisnis yang pertama maksimalisasi profit, yang kedua ya minimalisasi biaya gitu kan. Jadi ya apa namanya implikasi dari kedua hal itu atau maksimalisasi profit itu ya ada bagaimana offshoring akan tetap berjalan. Tadi resiliensi dan robustness saya sudah bicarakan, jadi saya skip aja. Yang berikutnya adalah strategi bisnis di 2023 dan selanjutnya. Jadi mungkin apa namanya? Yang pertama adalah berfokus atau berusaha untuk terlibat di dalam penyediaan extended reality services. Jadi jasa apa namanya dengan realitas yang semakin luas, itu kan? Bagaimana yang tadi ini berhubungan dengan user experience, berhubungan dengan nilai yang semakin banyak, semakin tinggi yang dirasakan oleh pelanggan. Itu bagaimana bikin pelanggan senang gitu kira-kira. Karena kalau enggak, ya pesaingnya yang akan melakukan itu kan gitu. Yang kedua, integrasi proses otomasi di dalam bisnis proses, gitu kan. Jadi bagaimana sedapat mungkin dengan bantuan teknologi kita melakukan otomatisasi terhadap bisnis proses. Gitu. Nah ini biasanya contentious juga, artinya sangat diperdebatkan karena otomatisasi berarti ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, gitu kan? Nah, kalau di apa namanya ambil contoh misalnya parkiran, gitu, masuk ke gedung mall atau gedung apa namanya besar, kalau dulu-dulu, sekarang sih juga masih ada, gitu ya, orang yang berdiri di samping booth, di samping tempat kita ambil tiket untuk masuk dengan mobil, gitu kan? Nah harusnya itu udah nggak ada lagi itu. Nah tapi orang akan bilang ya kalau itu nggak ada lagi ya, kerjaan pak ini pak itu ya gimana? Ya mudah-mudahan kalau itu diambil mesin tetap ada kesempatan bekerja kepada orang-orang yang tadinya bekerja di situ untuk hal-hal yang lain yang lebih kreatif kan gitu. Kemudian yang ketiga semakin meningkatnya peran dari Chief Information Officer.
Jadi bukan CEO saja atau Chief Executive Officer, tapi ada namanya CIO, Chief Information Officer. Jadi perlu mungkin bisnis-bisnis itu untuk punya CIO, dalam arti dia hanya fokus kepada informasi, gitu kan? Karena informasi is key in the future. Yaitu informasi ini adalah teknologi informasi, digitalisasi, integrasi proses bisnis dan seterusnya. Jadi ada ahlinya memang, tapi di level eksekutif. Itu kan bukan cuma di bagian operasional, tapi ada level eksekutif, lebih visioner, lebih. Jadi kalau mungkin CEO-nya di Microsoft dulu Bill Gates, tapi dia juga visi informasinya luar biasa, dia nggak perlu gitu kan. Tapi untuk bisnis yang sekarang mungkin perlu dibedakan antara CEO, CFO, Chief Financial Officers, tapi ada lagi Chief Information Officers. Kemudian permintaan yang lebih besar kepada remote customer service expert. Sorry, itu ada salah ketik, experts mestinya. Jadi semakin perlu adanya ahli-ahli yang jasa yang remote, artinya dari jarak jauh. Kalau dulu ini masih dikuasai oleh India dan Filipina, gitu kan? Mungkin Indonesia juga perlu melihat itu sekarang, apalagi kalau fokus ke di pasar Indonesia, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Mungkin ada satu tempat, katakanlah misalnya di Makassar. Makassar menjadi hub untuk customer service experts untuk, saya nggak tahu, mungkin bisnis belanja online dari satu perusahaan besar gitu. Tapi ketika orang ingin menghubungi customer service, ketika mereka mengangkat teleponnya itu yang jawab itu adalah sekelompok anak muda di Makassar gitu misalnya, kan gitu. Sekarang untuk international activities, misalnya orang angkat telepon, sekarang saya punya masalah dengan bank saya angkat telepon, mau telepon bank saya, itu yang jawab orang dari India misalnya atau dari Filipina. Kenapa? Ya itu tadi offshoring practices. Nah, yang terakhir adalah melakukan repurpose atau mengolah bentuk dari office space, jadi kantor, menjadi on-site childcare and education facilities. Tadi saya sudah singgung di awal bagaimana membuat healthy workplace, gitu kan? Jadi bikin kantornya itu nyaman untuk, ya mungkin orang bilang jangan bawa anak ke tempat kerja, tapi ya bagaimana kalau mereka masih harus diperhatikan gitu. Jadi karena di Indonesia masih jarang ada child care facilities gitu misalnya, mungkin kedepannya ini bisa dipertimbangkan. Kemudian education facilities untuk anak yang ikut orang tuanya. Kemudian riset gitu ya. Riset tetap penting, dan untuk strategi bisnis yang research backed atau didukung oleh penelitian di dalam marketing, dan ini mungkin relevan bagi kita yang di kampus yang akademik itu. Jadi tempatnya Ibu Adelia ini mungkin bisa fokus untuk mahasiswa-mahasiswanya untuk mempersiapkan ini ke depannya. Jadi misalnya bagaimana riset mendukung realignment atau perbaikan di dalam cost structure. Jadi struktur biaya, terus bagaimana mempertajam produktivitas, kemudian studi tentang atau bikin roadmap tentang transformasi digital di perusahaan gitu. Kemudian studi tentang menemukan revenue opportunities yang baru, jadi kesempatan meningkatkan pendapatan yang baru, kemudian menangkap pasar-pasar yang baru, kemudian mempersiapkan employee atau pegawai terhadap tempat kerja post pandemic yang baru, itu kan, yang lebih friendly, yang lebih healthy, kemudian meningkatkan capital efficiency atau efisiensi dari modal, kemudian bagaimana mengejar
agility dan flexibility. Nah ini tadi itu salah ketik lagi ya, flexibility. Jadi tadi resiliency, bagaimana operasional perusahaan jadi manajemen itu yang lebih gampang bergeraknya. Jadi dia lebih fleksibel, lebih luas menghadapi goncangan. Dan yang terakhir, embrace emerging regulation. Bagaimana perusahaan itu selalu siap, selalu cepat menanggapi kebijakan, gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini sekarang pemerintah lagi bingung bagaimana menghadapi industri blockchain misalnya. Nah, itu juga perlu terus diikuti, karena siapa tahu tiba-tiba ada kebijakan yang terus kita lambat untuk mengerti, akhirnya bisnis kita telat untuk merespon itu. Jadi harus embrace cepat juga untuk beradaptasi terhadap regulasi. Nah, ini ada beberapa radical idea, tapi mungkin akan terjadi. Jadi mungkin dalam konteks luasnya, ini berhubungan dengan kebijakan pendidikan, harus kemudian ada overhaul, jadi perbaikan mendasar. Tadi Pak Dekan di bengkel ya. Nah, di bengkel kan ada istilah overhaul, turun mesin gitu kan. Nah, mungkin school curriculum juga perlu atau beberapa tahun lagi dirombak habis, dalam arti ya udahlah, saya ingat waktu masih sekolah dulu kita orientasinya menghafal gitu. Nah, itu udah lewat gitu. Sekarang lebih kepada bagaimana mengerti matematik, bahasa Inggris dan seterusnya. Kemudian coding literacy ini perlu semakin ditekankan. Jadi kalau sekarang anak-anak pegang gadget untuk game, oke lah, memang generasi mereka udah pakai game laptop dan sebagainya. Tapi bukan cuma itu, mereka juga perlu untuk bisa tahu apa yang terjadi di balik game itu, di balik interaksi mereka dengan screen dan komputer. Nah, di beberapa tempat saya perhatikan ya, anak-anak memang cepat sekali mereka untuk coding, bikin program dan seterusnya. Nah, ini harus terus diberi kesempatan berkembang di arah itu. Kalau enggak, kita akan ketinggalan dari negara-negara lain. Dan yang ketiga adalah integrasi antara sekolah dan market dengan pasar. Artinya apa? Perlu link langsung dari sekolah, universitas dengan bisnis. Dalam arti tadi apa yang mereka butuhkan, seperti contoh switch lock tadi ya, yang fabs versus labs, di mana mereka meng-cater kebutuhan di laboratorium, tapi sebaliknya produk dari sekolah atau lulusan dari sekolah itu bisa langsung mempraktikkan ilmunya di bisnis gitu. Jadi ada link langsung dengan, kalau di Indonesia mungkin dengan Kadin, Apindo dan seterusnya. Saya kira itu saja sebagai pengantar diskusi. Ini ada beberapa referensi yang teman-teman bisa lihat. Ada di Harvard Business Review, kemudian McKinsey Digital. Saya kira online-nya ada semua nih, bisa dibaca. Jadi itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Saya terbuka untuk diskusi atau komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Adelia. Baik, terima kasih Pak Dokter. Betul-betul menarik banget nih presentasinya Pak ya. Jadi insight-nya betul-betul mulai dari problemnya nih. Pak Dokter Arianto tadi menggambarkan bahwa ternyata kita ini udah di masa post-pandemic, ternyata udah new normal lagi ya Pak ya. Jadi kita ini, kan kita biasa masih berpikir kita masih dalam kondisi yang sama, ternyata kita udah moving forward banget, kita udah lari ceritanya Pak ya. Dan kita kalau nggak lari, ya kita bakal ketinggalan. Sama aja di marketing sih, kalau kita nggak cepat tangkap bola, ya kita akan ketinggalan tren gitu. Kita nggak bisa jadi follower, orang marketing bilang. Jadi trendsetter, jangan follower gitu. Karena udah nggak zamannya lagi, gimana Pak Dokter, betul ya? Betul. Betul. Terus tadi Pak Dokter juga udah ngasih strategi, kemudian what to do nih. Jadi sebenarnya nih kalau untuk hari ini banyak yang bergabung juga profesional, praktisi ya, praktisi bisnis, baik yang mau mulai gitu ya, atau yang sudah melakukan bisnis, kemudian terdampak di era pandemi, terutama ya faktor eksternal kemarin, itu what to do setelah ini, karena kita memang udah beralih ya, jadi kita udah mulai memasuki new normal, jadi sekolah mulai kembali, bisnis mulai, kuliah mulai
kembali tatap muka gitu ya Pak ya. Kemudian kantor sudah melakukan lagi working from office gitu. Padahal kita sudah terbiasa working from home dengan segala kenyamanan gitu ya. Jadi memang seperti Pak Dekan bilang juga adalah intinya adalah kolaborasi, kemudian sadar apa yang diinginkan oleh market. Kalau orang marketing bilang kita harus sadar needs and wants-nya nih Pak. Apa sih sebenarnya kebutuhan dan keinginan terbaru dari market gitu. Baik, mungkin saya langsung membuka sesi tanya jawab ya, mungkin Pak Dokter, karena udah tadi dari awal udah banyak yang bilang Bu, saya mau pengen bertanya boleh. Tadi saya memberi kesempatan untuk mengetik pertanyaan di kolom chat, tapi mungkin belum ada pengen bertanya langsung. Kami mempersilakan dulu untuk dua partisipan yang mau mungkin bertanya bisa langsung. Baik, saya ada masuk. Ya, ada yang mau bertanya? Ini dengan yang mic-nya on, Ibu Siti, Ibu... Oh, Bapak Aldi, ada yang raise hand. Oh ya, bisa raise hand juga jika ada yang pengen di calling. Namanya Bapak Aldi Pratama Putra. Mungkin sudah aktif mic-nya? Raise hand, ya. Silakan Ibu, Bapak Aldi. Ya, silakan Pak Aldi. Gini, Mi. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan dan... Mohon izin Bapak Arianto Patu untuk memberikan pertanyaan. Nah, terkait dengan materi yang sesuai dengan judul yang dipaparkan oleh Bapak tadi terkait dengan business management di era globalization ini kan tentunya kita tidak perlu apa namanya tentunya kita sebagai generasi sekarang tuh tidak bisa menghindari yang namanya dengan dunia globalisasi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, bagaimana sih pengimplementasian terkait dengan dunia bisnis digital marketing di tengah masyarakat Indonesia yang bisa dibilang atau bisa dikatakan bahwasannya masyarakat Indonesia ini masih banyak yang menjunjung tinggi adat istiadat kebiasaan-kebiasaan orang zaman dahulu. Nah, itu kan sangat bersinggungan dengan kehidupan mereka, Pak. Nah, bagaimana cara agar masyarakat ini bisa menerima dengan adanya bisnis di dunia di era digital marketing ini, Pak? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mungkin sudah dicatat pertanyaan, ada yang mau bertanya satu bagaimana Pak Dokter, apakah Pak Dokter mau langsung menjawab satu persatu atau kita kumpulkan dulu beberapa pertanyaan? Terserah Bu, bisa dikumpulkan boleh. Juga nggak apa-apa, boleh ya. Baik, mungkin kita berikan kesempatan kepada satu pertanyaan selanjutnya. Partisipan ada yang mau bertanya? Ibu Terry, bisa saya? Ya, boleh. Ya, tapi silakan Pak Hidayat, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hidayat dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Prodi Manajemen. Terima kasih banyak Prof. Anto sudah meluangkan waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Jadi beberapa pertanyaan saya gabung saja menjadi satu, Pak. Terkait dengan bidang kepakaran Bapak atau Prof. Anto di bidang international trade atau perdagangan internasional. Jadi pertanyaan saya begini, Pak. Kata seorang ahli ekonomi, biasanya perang dagang akan berakhir dengan perang yang sesungguhnya. Nah, ini yang terjadi di kalau kita lihat di kawasan Asia Pasifik antara China, Tiongkok dengan Amerika atau China dengan Taiwan dan lain-lain. Nah, bidang kepusuhan Bapak di sini, apalagi mengajar di Australia, nah memang Australia sangat erat hubungan dagangnya dengan Indonesia. Nah, bagaimana menurut Prof. Anto dengan posisi Indonesia sekarang yang terlibat ibaratnya berada di tengah-tengah potensi peperangan ini? Apakah kita bisa mengambil peluang di baliknya atau malah ikut juga hancur lebur di dalam zona peperangan? Misalnya kalau terjadi, mudah-mudahan tidak seperti itu. Terakhir Pak, ada beberapa pertanyaan di penggalan bisnis yang saya mau berikan kepada Prof. Anto. Mungkin karena sudah lama tidak kembali ke Makassar. Lagi saya tahu untuk alumni dari Semansa angkatan 91. Berikut isinya hari takkan pernah padam apa dan tenggelam di tawalan. Hari tidak pernah tenggelam di tawalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar tadi dengan jelas Pak Dokter? Yang kedua tadi kurang jelas. Iya, tadi kayaknya ada pantun terakhir penutup. Mungkin Pak Hidayat, iya, menyambung ternyata kali kasih Pak Hidayat. Oh iya, boleh. Iya, baik. Iya, baik. Tadi pertanyaannya tentang yang pertama. Pak Hidayat, mungkin kalau kurang jelas mungkin bisa raise hand lagi atau mengaktifkan kembali. Banyak. Baik, satu pertanyaan lagi atau mungkin dua dulu kali Pak Dokter ya? Kita jawab. Siap. Kasih Bu Adelia. Terima kasih pertanyaannya Pak Aldi dan Pak Hidayat. Yang pertama tadi Pak Aldi tentang adat ya. Gak ada yang salah dengan adat Pak Aldi, dan saya kira jangan sampai kemudian adat justru dikorbankan untuk teknologi kan gitu. Ya, jadi yang bisa dilakukan adalah bagaimana supaya kita bisa integrasikan apa yang udah kita lakukan, apa yang biasa kita lakukan, adat itu yang sudah turun temurun, tapi di dalam wadah yang baru, dan wadah yang baru itu adalah digital technology gitu kan. Nah, kalau ambil contoh gitu, misalnya di tempat saya sekarang kerja ini di Australia kan suku aslinya kan aborigin gitu ya. Nah, mereka juga mengembrace memeluk teknologi, dalam arti kegiatan mereka, adatnya mereka itu sekarang bisa diakses lewat internet, kemudian mereka mengajari anak-anak mereka juga bagaimana caranya menggunakan teknologi, bukan cuma menggunakan tapi juga memproduksi teknologi kontennya. Jadi saya kira nggak ada yang salah, tetap bisa dilakukan. Nah, kalau adatnya itu dalam arti anti teknologi, nah itu yang susah gitu kan. Kalau misalnya mereka menganggap, ada orang menganggap bahwa teknologi itu mudarat, dalam arti nggak banyak manfaatnya untuk kemajuan. Nah, saya kira itu yang perlu didiskusikan bersama-sama sehingga bisa diperbaiki cara pandang itu, karena menurut saya ya mau nggak mau semuanya sekarang mengandalkan teknologi informasi. Mereka yang nggak melakukan itu ya either mereka sebenarnya bisa tapi memilih atau tidak melakukan itu, atau mereka nggak tahu. Nah, ini yang banyak yang nggak tahu. Nah, bagaimana caranya supaya kita sebarkan atau kita memberikan informasi yang tepat sehingga itu bisa dilakukan. Nah, tadi kan hubungannya ke sekolah, termasuk sampai overhaul kurikulum, dalam arti lebih ada mata pelajaran coding, ada mata pelajaran, saya nggak tahu sekarang di Indonesia apakah semua akses, semua murid punya akses ke laptop dan seterusnya. Nah, itu penting karena ya mau nggak mau mereka cara bicaranya, komunikasinya nanti pakai teknologi ini gitu kan. Jadi kalau mereka nggak mulai belajar dari sekarang, takutnya kita akan ketinggalan di masa-masa yang akan datang. Itu kepada Pak Aldi, mudah-mudahan cukup menjawab. Kemudian untuk Pak Hidayat, perang dagang dengan perang sesungguhnya. Saya termasuk optimis kalau melihat perdagangan internasional, dalam arti melihat perdagangan sebenarnya sebagai media anti perang. Dalam arti sebenarnya prinsip dasar berdagang itu adalah saling butuh kan gitu. Saya nggak akan membeli barang Anda kalau nggak butuh, Anda nggak akan beli barang Anda, barang saya kalau Anda nggak butuh. Berarti saling butuh. Kalau saling butuh dasarnya harusnya nggak sampai ke perang gitu. Walaupun dalam sejarah kita juga lihat bahwa akibat keserakahan dalam dagang, akhirnya kemudian muncul penjajah misalnya gitu, VOC, kemudian yang lain, karena mereka melihat, cuman dilihat dari perspektif yang lain, justru termasuk kalau melihat kondisi yang sekarang, justru perang sesungguhnya ini kemungkinan akan diselesaikan juga oleh kebutuhan dagang kan gitu. Nah, kita lihat misalnya negara-negara Barat berusaha menghukum Rusia dengan memblok akses ekspor mereka akan minyak bumi, gas alam, serta gandum gitu kan. Nah,
Masalahnya, banyak negara-negara di Eropa, Jerman, dan yang lain-lain itu udah sangat tergantung akses energinya ke Rusia, gitu kan. Jadi walaupun ada embargo, ada boikot dan sebagainya, tetap aja mereka melakukan impor dari energi itu karena mereka butuh. Nah, dan kalaupun misalnya mereka nggak beli dari Rusia, ternyata Rusia masih bisa menjual produknya ke negara-negara lain, dalam hal ini Cina dan India, gitu kan. Jadi menurut saya ya tentu saja ada masalah-masalah politik yang harus diselesaikan antara negara-negara ini, tapi dari sisi ekonomi, economic force-nya, saya kira saya cukup optimis bahwa nggak akan terjadi, mudah-mudahan ya, insya Allah nggak akan terjadi perang dunia ketiga, karena ya apalagi sekarang udah semakin terbuka era global, makin semua saling membutuhkan gitu. Nah, di mana posisi Indonesia? Indonesia semakin terlihat di kancah internasional, termasuk kemarin. Tahun kemarin kepala G20, tahun ini kepala ASEAN. Tapi artinya semakin dilihat oleh dunia internasional. Tapi lagi-lagi kalau masuk ke perhubungan dagang, ya harus smart, harus melihat kesempatan juga. Nah, sekarang misalnya lagi-lagi dalam hubungannya Indonesia dan Australia, mungkin akan ada minggu depan Pak Luhut ke sini, saya dengar untuk bicara tentang potensi perdagangan. Nah, Indonesia dan Australia ini misalnya sedang membicarakan kerjasama untuk masuk ke dalam industri baterai untuk kendaraan listrik, kan? Nah, kenapa bisa potensial? Karena Indonesia penghasil nikel terbesar, tapi nggak punya litium. Ada litium tapi sedikit, gitu kan? Australia sebaliknya, nikel sedikit, litium banyak. Nah, untuk bikin baterai untuk kendaraan listrik itu butuh dua-duanya, tapi bukan cuma dua-duanya, tapi dua itu yang utama, litium dan nikel. Nah, tinggal modalnya kan? Modalnya cari dari mana ya? Bisa aja guide investor seperti Elon Musk dari Tesla atau dari Korea Ioniq, dari Jerman, Volkswagen, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan insting bisnis di level internasional ini akan mengalahkan insting perang sebetulnya, seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Hidayat. Dan terima kasih pantunnya, Pak Hidayat. Kembali ke Ibu Adelia. Terima kasih, Bro. Sama-sama. Terima kasih, Pak Dokter. Mungkin bagaimana dengan Pak Aldi dan Pak Hidayat? Ada komentar balik atau ada yang belum terpuaskan atas jawabannya ini? Serta boleh satu penanya lagi, Pak Dokter? Apakah waktunya mungkin kan? Silakan. Boleh ya. Boleh kalau gitu kita kasih kesempatan satu penanya lagi untuk penanya terakhir. Ini saya lihat Pak Rendra. Boleh, Pak Rendra. Oh, silakan. Ini ada Pak Rendra. Silakan, Pak Rendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Ya. Oh, okay. Baik. Jadi saya langsung saja pertanyaan itu yang lebih praktis kepada bisnis praktisnya, Prof. Karena saya mendengar pertanyaan tadi betul-betul dan menyimak materi yang kemudian dibawa itu sangat membuka wawasan saya untuk memperluas bisnis. Kami punya bisnis yang namanya kopi. Nah, karena kebetulan saya asli daerah Emrekang, penghasil kopi terbaik di dunia, yaitu Arabica. Kalau pertanyaan kemudian, ada mata rantai bisnis di dalam bisnis kita ini, konsumen, pedagang seperti saya, dan petani. Dan dari ketiga mata rantai bisnis ini, memiliki kebutuhannya masing-masing. Salah satunya adalah konsumen ingin menikmati produk dengan cepat. Yang kedua, pedagang ingin produk laku lebih cepat. Dan petani, kopi produknya atau kopinya itu ingin dibayar lebih cepat. Dan percepatan ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan marketing digital ini. Tapi pertanyaan kemudian, segmentasi pasar yang kemudian kami miliki hari ini
masih sebatas wilayah Indonesia Timur. Nah, dan kami sudah menggunakan berbagai platform tentang digital marketing ini, mendigitalisasi bisnis kami ini, tapi sangat terbatas dengan networking. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisnis kami ini, kopi, ini bisa merambah ke negara Kanuru atau Australia, menjadi santapan kopi atau menjadi teman breakfast Pak Doktor dan teman-teman dosen yang ada di Australia. Karena networking itu sangat penting bagi pelaku bisnis. Nah, itu mungkin yang sementara yang kami tanyakan Pak Doktor. Langsung saya jawab, Bu Adelia. Ya, silakan Pak Doktor. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak Rendra. Ini pertanyaan yang bagus sekali, menarik sekali. Kita bisa berdiskusi berjam-jam ini Pak Rendra, karena saya penikmat kopi juga. Jadi saya antusias dengan ini. Nah gini, saya mau cerita sedikit Pak Rendra kalau boleh. Di Canberra, di state di mana saya kerja sekarang, tidak ada satupun Starbucks. Oke. Okay. Di Melbourne itu mungkin udah tinggal beberapa. Di Sydney ada beberapa. Kenapa? Karena kalah Starbucks sama kopi lokal Australia. Dan orang Australia bangga sekali dengan dua hal. Satu kopinya, satu lagi wine-nya. Gitu kan? Nah, kopinya kenapa mereka bangga sekali? Karena ya saya rasakan sendiri Pak Rendra. Dari Indonesia saya ke Amerika, saya tinggal hampir 6 tahun di Amerika. Saya minum kopi di sana, saya nikmati kopi. Saya biasanya minum kopi nggak pakai gula. Jadi bisa kerasa sekali rasa kopinya gitu kan. Nah, tapi ternyata selama 6 tahun itu, saya baru rasakan bahwa kopi Amerika itu nggak ada apa-apanya. Jadi begitu sampai ke Australia, ngerasain kopi di sini, baru saya ingat, wah 6 tahun saya buang waktu minum kopi yang kayak air aja warnanya coklat, kan gitu. Nah, di sini kenapa dia bagus sekali? Karena tidak semuanya sebenarnya locally tumbuh di Australia, tapi mereka bisa dapat kopi-kopi dari origin gitu ya. Jadi bukan cuma dari Australianya, tapi banyak dari Afrika, kemudian termasuk dari Vietnam, ada beberapa dari Indonesia, tapi mereka mengolahnya itu luar biasa bagus gitu Pak Rendra. Jadi roasting-nya itu bagus, mereka punya teknologinya. Kemudian nah selain itu mereka juga bisa bikin campurannya itu sangat bagus. Jadi susu di Australia itu susu kualitas salah satu yang terbaik di dunia. Susu sapinya gitu ya. Nah, susu segarnya ini itu berbeda dengan yang di kita dapat di Amerika misalnya. Nah, jadi kalau dicampur, kalau di Amerika istilahnya cafe latte, di sini mereka bangga sekali dengan yang disebut flat white itu. Jadi itu dengan campuran susu itu kan dia akan enak sekali karena susunya juga bagus gitu. Nah, kalau Pak Rendra misalnya ingin tujuan ekspor gitu ya, kalau mau mengekspor ke Australia, kira-kira yang bisa saya sarankan itu fokus kepada keunikan biji kopinya Pak Rendra gitu, dan perlu mungkin kerjasama dengan ya, industri kopi di sini untuk mereka bisa dapat sampelnya, karena belum tentu kalau di roast diolah dicampur dengan susunya belum tentu dapat flat white yang seperti lidah orang Australia yang mereka suka selama ini kan gitu. Jadi memang perlu berkali-kali interaksi dengan produsen kopi lokal yang di Australianya, karena mereka bukan. Nah kalau Starbucks kenapa dia mati di sini? Karena ya itu mereka hanya berorientasi kepada kopi-kopi manis dalam arti bagus bentuknya, manis karena gulanya banyak, terus dingin, terus ada campuran putih-putihnya itu busa-busanya dan seterusnya. Itu kata orang Australia that's not even coffee. Gitu kan? Itu kita bisa ngobrol banyak tentang itu, tapi menurut saya mungkin untuk kalau memang tujuannya ekspor, yang pertama perlu Pak Rendra lakukan adalah
riset apa yang menarik bagi tujuan ekspor itu. Tapi sebelum itu mungkin kalau memang bisa kerjasama dengan satu perusahaan yang cukup besar, katakanlah dari Jakarta, itu mungkin akan lebih membantu gitu kan. Nah kalau dari Jakarta, kemarin juga ke Jakarta saya lihat menjamur banyak sekali rumah-rumah kopi, tapi ya lagi-lagi kebanyakan berusaha meniru Starbucks gitu kan. Saya kira mungkin udah saatnya lebih ke orientasi lokal yang lebih karena yang dijual adalah pengalaman, ya, experience tadi ya, user experience. Nah orang kadang-kadang saya lihat di Jakarta, termasuk di Jakarta, mereka ke Starbucks kan untuk kongko-kongko gitu kan, untuk ketemu orang gitu, dan itu cukup susah bisnis modelnya karena orang datang ke warung kopi bisa duduk berjam-jam gitu kan, cuman beli kopi kan rugi kita. Kan gitu. Nah, bagaimana kemudian diintegrasikan dengan hal-hal yang lain, misalnya ya makanannya atau apanya gitu. Tapi ya mungkin topik yang lain kali, apa lain kali kita diskusinya tentang kopi kali Pak Rendra. Kira-kira gitu, kembali ke Ibu Adelia. Baik, bagaimana Pak Rendra? Ya mungkin sudah ya. Menjawab kali ya. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak Rendra. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin kita sudah sampai di waktunya ya Pak Dokter ya, kebetulan. Iya. Sudah 11.30 di Australia, mungkin sudah 2.30 ya? 2.30 iya. Ya, buat 11.30 ya, 2.30 sudah masuk ke siang. Baik, kita dari mungkin tidak ada pertanyaan lagi untuk absensi ada di kolom chat. Terima kasih banyak ini Pak Dokter Arianto. Kebetulan Pak Dokter berdarah Sulawesi Selatan, Pak Dokter di tempat di Hidayat singgung Bapak Pak Dokter alumni Semansa ternyata. Iya. Iya, wow, cuma sudah melanglang buana lama nih Pak Dokter ya. Ternyata udah keluar dari Indonesia lama. Jadi terakhir balik ke Makassar, ke Sulawesi kapan Pak? Januari Makassar. Kemarin. Ya, sama Pak Alam. Salam sehat. Oh iya. Oh mungkin ada. Iya. Pak Alam teman SMA saya. Oh, sama Semansa angkatan berapa, Pak? 91. Oh, soalnya Semansa kan suka banget reuni itu ya. Suka sekali, paling kompak persaudaraannya. Ngopi nih, Pak Rianto sama Pak. Iya. Nah, dari itu biasa ada link-link needs and wants ketahuan nih, ternyata marketnya apa nih. Soalnya kalau ngumpul suka share informasi, betul, Pak? Salah satu cara gampang untuk cari informasi, kan? Dengan bertemu orang baik-baik. Kopinya Pak Rendra jangan dulu dikirim ke Australia. Iya, ya, belum dikirim. Ya, dikirim nanti ke Pak Alam ya. Biji kopinya. Ya, melalui Pak Alam saja. Iya. Coba dulu. Ya, trial sih. Ada tester dibawa ke Australia. Menarik sekali. Baik Pak Dokter dan para peserta sekalian, Bapak Ibu dosen sekalian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah maupun dari para sisi maupun tamu undangan umum yang telah bergabung. Alhamdulillah hari ini sampai 150 audiens, Pak Dokter. Jadi ternyata cuaca tidak mendeskripsikan kita untuk pakai semangat ya. Semoga malah, pengennya malah lanjut, tapi karena kita terbatasan waktu, mungkin nanti kita ada sesi-sesi selanjutnya, karena tadi Pak Dekan juga sudah menyinggung bahwa ini salah satu dari program kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengadakan lebih sering jejaring internasional, terutama jadi membuka webinar dengan guest lecture dari negara lain, dari fakultas lain, maupun dari bidang ilmu multidisiplin lain untuk memberikan insight kepada kami pada khususnya. Mudah-mudahan kita memperpanjang bisa ketemu nanti, mungkin Pak Dokter ada kesempatan tatap muka langsung, terutama dari Prodi Manajemen, mungkin bisa mengundang Dokter untuk guest lecture. Biasanya kita tatap muka langsung sih, beberapa kali kita ada seminar di kampus. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin ada sepatah dua kata Pak Dokter. Bagaimana pesan dan pesan untuk menghadapi ini di era globalisasi? Mungkin tipsnya apa Pak Dokter? Enggak aja, mudah-mudahan sehat-sehat aja semua. Mudah-mudahan sehat dan lancar jaya ya. Muncul ide-ide baru Pak ya. Baik. Ya, terima kasih atas atensinya semua Pak Dokter. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di luar cuaca dalam keadaan yang tidak maksimal, kemudian para Bapak Ibu sekalian juga bisa bergabung lagi di acara dari Prodi Manajemen, khususnya di International Guest Lecture ataupun kegiatan-kegiatan Prodi lainnya dalam keadaan sehat walafiat, baik melalui luring atau daring. Saya mewakili para panitia mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada speaker kita pada hari ini. Jika ada salah kata maupun ada pertanyaan atau ada
keinginan yang belum bisa tersampaikan karena keterbatasan waktu, jarak, dan kondisi lainnya, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kami bisa memaksimalkan di event-event selanjutnya. Sampai berjumpa kembali, Pak Dokter. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, baik visiting ke Canberra seperti kata Pak Dekan atau visiting ke Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, buat kerjasama. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf sebelum kami mengakhiri, menginformasikan kembali dari panitia bagi para peserta untuk mengisi link absen yang ada di kolom chat untuk daftar hadir dan absensi serta sertifikat yang akan didistribusikan. Terima kasih kembali atas atensinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Iya, kalau mau bersama-sama boleh mungkin sekarang. Tapi Kak, mungkin kita ulang lagi screenshot ya. Yeah, baik, kita screenshot ulang. Ini untuk ada 5 halaman. Kita mulai dari halaman pertama. Ya, yeah, mungkin kameranya bisa diaktifkan. Iya, 1, 2, 3. Aman, Mika? Aman, Mi. Langsung ke halaman itu. Jangan pegang Pak Alamsa. Sudah, Mi. Slide 1 saja yang dipoto. Oh, halaman kedua. Jangan tahu apa dokter. Halaman kedua, Tabe. 1, 2, 3. Iya. Yeah. Iya, aman. Next. Halaman ketiga, iya. Yeah. Tabe semua. 1, 2, 3. Harus senyum walaupun udara mendung di luar. Cici. Tabe, halaman keempat. 1, 2, 3. Iya, yeah. Aman. Aman, Kak? Iya. Yeah. Aman, iya. Yeah. Tabe, halaman kelima terakhir. 1, 2, 3. Oke, aman. Alhamdulillah aman. Terus ya, apa alhamdulillah. Terus sekali di Palam. Iya. Yeah. Sekarang Pak Dokter isi link apa ya? Jangan lupa isi absen. Ini. Iya. Yeah. Absen tak untuk sertifikat yang akan didistribusikan. Baik, terima kasih semuanya, Kak. Aman nih foto kita. Iya, kalau ada yang lupa tadi atau terlogout absen bisa nanti japri. Nanti bisa kita sebar, Bu Salkadi, link absensi. Iya, siap, Bu Dea. Terima kasih banyak, Bu Dea. Mantap hostnya. Oh, mantap juga. Di tengah kedingin nanti. Mantap juga. Ya, iya. Nanti izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap moderatornya ini. Iya, moderator mantap. Iya, serius. Hadiah voucher. Hadiah voucher kalau gitu ya. Serius, saya tadi perhatikan. Iya. Kalau tidak bertanya. Iya. Pak Alam. Jangan lupa isi ya. Salah satu dari iya Pak Almi tadi harus bertanya Pak Dokter ada caranya tapi tadi Pak Dokter Rayanto kata pas jam setengah kejaran waktu kita wah iya jadi beliau harus on time selesai iya ada sesi berikutnya lagi tunggu jadi nanti ada Bu Salkadi ada sesi kedua di webinarnya iya insya Allah ada webinar sesi kedua. Ya, sekalian iklan dari Prodi akan ada sesi kedua, tamunya juga Pak, gak menarik. Ibu Salka kontra Ibu Dea jadi moderator. Iya, iya, cocok Ibu Dea. BKD aman, BKD aman. BKD aman, iya, ya. Yang kita lupa isi link absen Bapak-Ibu. Iya, terima kasih Bu Dea, terima kasih Bapak-Ibu semuanya yang bergabung. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi bicara kita memperkenalkan sampaikan dan memper